Bekas penyerang Johor Darul Taksim JDT, Dew Gului dikaitkan dengan kepulangan semula ke Malaysia bersama bekas majikannya. Pemain berusia 34 tahun itu merupakan tunjang utama buat Harimau Selatan ketika bersama mereka sekitar tahun 2019. Beliau menjadi watak penting apabila ketajaman penyudahnya telah membagah banyak kejayaan buat JDT selain memacu cabaran pasukan di pentas Asia. Walau bagaimanapun, penyerang kelahiran Brazil ini kini mula disebut-sebut akan kembali bersama JDT selepas kontraknya bersama jaguh liga Thailand. Bagi Patum telah pun ditamatkan. Spekulasi mengenai kepulangannya mula bertiup kencang apabila pemilik klub JDT telah mengumumkan bahwa klub A akan menandatangani penyerang dari Brazil bagi tahun 2023. Hal ini dikuatkan dengan hantaran yang dilakukan oleh wartawan terkenal Sulhelmi Zainal Azam yang menyatakan mengenai kepulangan seorang ke Liga Malaysia. TMJ Mahuji Deti memiliki penyerang yang mampu menampung jentera serangan sekiranya Berguson dan juga Fernando Forsteri perlu direhatkan. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.